Nunugun ka lagi, no? Ayan. Aduh, selama Palembang. Turun lagi. Ya, inilah Madu Palembang. The best of the best. Oke. Okay. Thank you. Bagi yang pengen menikmati nikmatnya Madu Sialang. Nah, dengan Madu Salama. Hubungi Bapak. Padlan namaku. Padlan. Di Palembang atau ke Prabu Muli. Nah. Ini Pak Padlan, Madu Palembang. Selama ini banyak orang meremehkan Madu Palembang. Nah, woi, besarnya yang ini. No. Tapi untuk sekarang Madu Palembang perlu diperhitungkan. Nah, kok. Madu Palembang the best of the best. Nah, best of the best. Kami madunya lagi dosun. Kalau Palembang ganti madu. Palembang lah. Ada proyek pasar guto paling. Amo pempek. Madu Sumatera Selatan. Itu om Palembang itu. Iya, ustaz itu. Jadi madu Palembang yang kemarin tuh enggak ada pulak dipitung ke eh? Yo, waktu itu Madu Sumatera Selatan ini diremehkan banyak kalangan pecinta madu. Oh, yo. Sekarang ini mereka mulai melirik Madu Palembang. Ternyata Madu Palembang ini the best of the best ternyata. Kuning, gold beauty. Ah, warnanya kuning warnanya. Jadi aman ditaruh di cangkir apa botol. Cantik warnanya. Yang jelas lebih terasa nikmat lagi tatkala kita suguhkan bersama air agak panas-panas dimasukkan jeruk sedikit. Wow, mantap itu. Hah? Jangan kasih cuka pempek. Jangan dikasih cuka pempek. Aman pakai cuka pempek, dia nak pakai pempek. Madu Selama, semoga berjaya selalu. Mantap, mantap, syukron. Nah, berjaya selalu, amin.